Welcome back guys, kali ini kita akan membahas game mobile berjudul Project Snow. Langsung ya. Project Snow adalah game mobile TPS baru yang dikembangkan oleh Dian Lee Studio guys. Ini telah diumumkan di TapTap dan sekarang terbuka untuk pre-registration. Melalui trailer ini, kita dapat melihat dunia science fiction, permainan itu yang dimusnahkan gara-gara robot humanoid guys, yang ada di dalam dunia itu. Kita juga dapat melihat ya, beberapa karakter yang bakal dimainkan dan juga robot untuk dimusnahkan. Game ini diangkat dari sebuah cerita di mana akibat penyebaran penyakit remaja yang disebut penyakit dewasa guys, tenaga kerja yang sesuai dengan usia di dunia berkurang dan memaksa perkembangan pesat industri AI dan robotik. Nah, pada tanggal 2057, makhluk raksasa humanoid yang tidak diketahui atau namanya Titan, tiba-tiba muncul. Pada tahun 2060, World Tree Corporation menumbuhkan Heimdall Force untuk melawan Titan. Pasukan ini akan masuk jauh ke dalam tempat pertama Zone Zero guys. Dan kita akan bergabung dengan angkatan tentara eksperimen sebagai penganalisis dan bekerja sama dengan anggota lain guys. Oke, segitu dulu penjelasan dari gue tentang Project Snow ini. Semoga kalian suka ya guys dan bermanfaat. Thank you, see ya, bye.